Mulai Selasa 26 Maret 2024 ini, Pasar Senggol di Kabupaten Gorontalo akan dibuka langsung oleh Bupati Nelson Pomalingo. Setidaknya 63 lapak akan memenuhi halaman pasar modern Limboto tersebut. Menurut Dudi Safuko, selaku Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Modern Limboto, persiapan telah hampir rampung. Harga setiap lapaknya disewakan sebesar Rp2 juta. Semua termasuk fasilitas keamanan, kebersihan, serta toilet. Para penyewa lapak Pasar Senggol ada yang berasal dari luar Kabupaten Gorontalo. Memasuki akhir Ramadan, Dudi menilai kebanyakan orang berbelanja pakaian dan juga makanan seperti kue dan juga aneka minuman. Pengaturan posisi lapak dinilai sangat penting untuk meminimalisir perselisihan antar para pedagang. Sampai dengan hari ini, kesiapan dari seluruh infrastruktur dan di lapangan maupun administrasi dan sebagainya itu alhamdulillah sudah 90%. Tinggal pada pelaksanaannya insya Allah sebentar malam pembukaan oleh Pak Bupati Gorontalo. Pedagang ini paling banyak adalah pedagang-pedagang yang dari luar. Artinya 50-50 dari lokalan kabupaten, bahkan ada sampai dari luar daerah Gorontalo. Itu sudah membooking dan mereka sudah menuju perjalanan. Jadi kalau melihat persentase yang mendaftar itu sudah hampir full semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.